gambar benda padat adalah bentuk dan volumenya tidak berubah. Percobaan yang kedua adalah sifat benda cair. Saya sudah menyiapkan 500 ml air. Saya akan menuangkan air ke dalam gelas botol minum dan mangkuk. Di sini terlihat bahwa sifat benda cair bentuknya selalu berubah dan mengikuti wadahnya. Saya akan menuangkan air ke dalam botol minum. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Percobaan yang ketiga adalah sifat benda gas. Saya memiliki kantong plastik yang belum diisi udara. Kemudian saya akan meniup kantong plastik ini. Sifat gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Demikian